Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat pale-paleku semua yang selalu menyaksikan video saya, mengikuti video saya. Tak doakan lek rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya Allah. Wah. Sore-sore agak mendung, meh hujan, kita akan nge-review salah satu dagangan yang ada di sini lagi, Lek. Tapi, waduh, si merah, Lek, sudah mulai kelihatan tambah kincling. Karena udah mulai tak tinggiin, udah mulai tak sepet-sepetin. Besok pasang tutup bak sama, apa ya, ngerapin aja itu, post tape sudah tak pasang. Nah, saat ini saya akan nge-review Nissan Navara. Mas, sport version tahun 2012 warna putih. Wah, iki. Lep pokoknya le. Istimewa. Mewah banget. Itu le. Ini no Nissan Navara sport version tahun 2012. Muternya ke sini saja Mas Gadot ya. Jangan kemana-mana. Nah, ini muter sih. Di review lihat bodinya dulu, nanti tak jelasin speknya ya Lek ya. Nih. Wah, jan. Jos banget nek iki Lek. Real. Asli. Sport version 2012 pemakaian 13 mungkin ya. Iya ini, tapi tahunnya soalnya ini 12. Ini josnya itu apa? Tangan pertama dari baru. Kunci serep, terus buku servis, semuanya lengkap. Mantep pokoknya ini Lek, mobil ini Lek. Ini ya ning kok yo masih ada itu apa iki Mas Gadot, jenis apa iki talang air kok pecah belum diganti ya, mobil istimewa padahal ya. Waduh. Nah, oke, tak review dari depan ya, Le. Ini bodinya sepet di bumper sebelah sini. Ini kemarin ada sepet sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu kemarin ada sepet, tapi alhamdulillah sudah kita rajin ke. Ya biasa baret pemakaian. Headlamp masih jos. Tuh. Terus fog lamp ya cuma kotor toh, sing sana Mas. Nah, ntar ya Pak, tak buat video dulu. Ya. Itu bapaknya dari Temanggung. Salam buat Pak Eri, Pak. Ya. Nah, nih. Tuh. Salam dulu kikuk-kikuk gitu, Pak. Bapaknya kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk. Nah, ini lanjut lagi Le, ini speknya catnya itu aja, kalau yang lain alhamdulillah masih original, breng mulus. Terus footstep original, sing atas ini apa namanya roof rack juga original. Oke Mas, ini masih bagus ya spionnya. Nanti dibersihkan saat pasti salon aja. Terus ban, oh iya bannya Mas dikasih lihat 2019 baru gris. Iya toh. Tuh. Mantep pol. Sing depan Mas. Nih depan berarti bannya itu 4 bijinya baru Lek. Tuh. Ini pribadi ya Lek, bukan bekas perusahaan, tangan pertama dari baru. Nopel di Toski dikasih lihat juga. Wah, just off. Sebentar apa? Nunggu saya sebentar. Hah? Nunggu saya sebentar. Oh, oke. Nih. Sport version tapi sayang ini lepas lepas satu fair R-nya ini. Nanti kita carikan nih. Nopel Bandung, pajak baru ya bulan 3. Nih. Apa namanya bumper belakang original nih sebelah kirinya juga mulus jos sini. Nah ini loh sing tak maksud pecah tadi, ini loh
Loh, nih talang airnya ini nanti tak ganti baru, Lek, satu set. Mas Gatot masuk sini aja. Tak kasih lihat langsung interiornya. Waduh, mulus sekali interiornya, Lek. A1. Jelas. No. Wih. Segar. Tuh, ini masih original. Nih. Kasih lihat ini, Mas. Dashboard-dashboardnya. Baterainya habis ya? Oh, tapi masih bisa. Alhamdulillah. Jawaban ora apa-apa. Ki, kameramen ku takon jawab ora jawab, Lek. Enake sarane diapake ngono ki, Lek. Niki ready. Nah. Mantap pol. Tak nyalakan, Mas. Halus pol. Pak kape sekalian. Nih, ini. Wih. Nyus. Tuh. Wuh. Lep banget. Istimewa. Yuk, kita lihat mesinnya. Nah, baterai ini HP-nya yang satu habis, Lek. Nah, ini ada deflek tanya ya. Ada deflek tas kalian. Ini, waduh. Kayak anjir, gris. Nah, nih. Pol kan ini kondisi hidup. Ya kemarin ada yang suruh narikin colokan oli nih, colokan oli. Tidak ada ngasep. Yes. Ini kasih lihat Mas, bersih pol, rajin. Ini bukan ada sama sekali. Pokoknya kayak di ngegas pokoknya. Ya. Itu dia Le, review laporan Indonesia tahun 12. Kita ambil dulu. Mobil ini tangan pertama dari baru. Review servis, panduan, pokoknya buku-buku dari manual book dari Nissan masih lengkap. Mobil ini harganya 260 juta nego. Monggo buat paling-paling semua yang ingin sama mobil ini bisa WA saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa untuk follow IG saya Rudian888. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk.